Chapter yang keempat, indeks set dan logaritma, contoh 27A. Ungkapkan setiap yang berikut sebagai satu logaritma tunggal. Okey, soalan A. Dia bagi kita ungkapan log AX tambah 3 log AY. Okey, so kita nak permudahkan dia supaya jadi satu logaritma sahaja, satu logaritma tunggal. Okey. So operasi tambah yang melibatkan sebutan-sebutan log dengan asas yang sama. Okey. So kita ada salah satu hukum log, iaitu log AX tambah log AY sama dengan log AXY. So operasi tambah antara sebutan-sebutan log dengan asas yang sama. So kita boleh permudahkan kedua-dua sebutan ni jadi satu sebutan sahaja dengan asas yang sama, di mana kita akan darabkan komponen ni dengan komponen ni. X darab Y jadi XY kan? So kita nak apply rule ni dekat sini, apply hukum ni dekat sini. Okay. Okay, sebelum kita apply, okay, ada, kalau kita tengok sebutan log dekat sini, ada perkali dekat depan kan? Tapi kalau nak apply rule ni, tak boleh ada perkali dekat depan. So apa kita buat? Kita boleh naikkan perkali ni ke atas, jadi kuasa kepada y ni. So dia akan jadi log a y kuasa 3. So dah tak ada 3 dah kat depan ni. So jadi macam ni. Okay, so yang ni adalah berdasarkan hukum log juga, iaitu n log a x sama dengan, so n ni bawa naik ke atas, dia jadi log a x kuasa n. Okay. Okay, so sekarang ni dah sampai sini, bolehlah apply rule ni kan. So permudahkan kedua-dua sebutan ni jadi satu sebutan log A. Okay, kita darabkan X dengan Y kuasa 3, jadi XY kuasa 3. So dapatlah log A XY kuasa 3. Okay, so ni jawapan dia.